aku nyuci baju deh, laundry umum. Jalan kaki nggak jauh sih dari tempatnya kita. Nanti aku liatin ke kalian ya gimana laundrynya pakai koin, yang laundry pakai koin itu loh. Dan nanti sambil nunggu kita mau belanja dulu di supermarket, belanja makanan biasa. Belanja makanan karena kulkasnya udah kosong. Ini panas banget loh, padahal udah jam, what time is it? Iya, padahal udah jam 6, tapi panas banget hari ini. Cuacanya panas. Nanti aku liatin kalian ya gimana kalau tempat laundry. Oke, sekarang kita tuker duit dulu pakai koin. Harus itu ya, duitnya harus lurus gitu loh. Nanti dia kembali apa kasih kita koin. Dan ini mesinnya kita yang kosong, ada 4, yang 3 penuh. Dan harganya ini 9 kilo itu 30 kuna ya. Di sana ada harganya tuh. Sana harganya 30 kuna untuk 9 kilo ya. Dan itu yang masukin ke dalam laundry. Ini semuanya kita itu ya, kayak spray handuk itu yang putih-putih. Kita masukin ke sana. Sudah selesai dan masukin, terus kita kasih sabun di sini. Katanya sih di sini ada sabunnya ya, otomatis gitu dikasih sabun otomatis, tapi nggak tahu, kita taruh aja lagi sabunnya kita yang bawa dari rumah. Duitnya kita masukin, koinnya ya. Oke, sekarang dari di to wash. Oke, oke. Kalau kita pilih, udah pilih 40 derajat dan have to press start. Push the green button. Oke, sekarang kita tunggu 38 menit. Ya. Oke, 38 menit. Oke, kita udah itu udah nyuci bajunya 38 menit dan ini kita mau belanja dulu ke supermarket ya, sambil nunggu biar nggak pulang. Sebenarnya bisa ya pulang dulu karena kita rumahnya dekat sini gitu kan, cuma ya udah sekalian belanja ya. Ini kita udah di supermarket dan should we get another mushroom? Yes. Okay, and on discount, mushroomnya lagi discount. Okay, kita ngambil mushroom lagi. Di rumah tinggal dikit mushroomnya. Kita ambil yang ini yang gede-gede. Should we pick this, the big one? Look, very big. Okay, and how about the cauliflower? I haven't been eating cauliflower. No broccoli. Yeah, should get another one. Blueberry lagi diskon teman-teman. Murah ini ya. Maybe you have to see the whole package. Maybe this. Two of this. The one of this. Kita harus melihat ya kalau paketnya ada yang bus. How about this? Yeah. Okay. And onion. Onion, please. Onion was somewhere here, I think. Oh, you only can buy
The onion is only in so many, like 1 kilo of this. Oh, okay. Did they have cheese? Yeah, because we are not buying the here in here. Got the broccoli. Is organic? I don't know. Carrot. 7. So cheap. Murah banget ini harganya, carrot. Ini supermarket kecil ya teman-teman, dekat tempat kita. Aku mau cari, mungkin ada bumbu kari ya atau apa gitu. Kayaknya kan tidak ada. Ini apa ya? Nah, ini meat. Ini buat pasta kan? Iya. Yeah. Kayaknya tidak ada. Oh, mungkin di sana. Oh, mungkin sini. Ini sup sup. Ini kan sup-sup ya. Kalau ini apa nih? Stew, ini buat daging. Oke. Okay. Ada Indomie. Indomie. Indomie di sini tuh buatan Serbia ya, teman-teman, Indominya. Oke, okay, kita lagi nunggu. Lagi di tempat laundrynya, lagi nunggu. 14 menit lagi. Tadi udah dari supermarket beli buat mak nanti malam. Dan mau balik nanggung ya, nanti malas keluar laginya. Jadi kita ya udah nunggu aja di sini di tempat laundrynya. Laundrynya kita udah selesai. Kalian mau diambil dan apa namanya, mau itu ya, kita langsung pulang. Tadi jemur di itu, di rumah. Kita ke sini. Ke sini. Selamatkan deh. Bye-bye. Oh, just to throw it straight. Yeah. Today we are not far from the place. Yeah, that's what I say. Kita udah kita mau pulang terus langsung dijemur dan masak. You hungry? Yeah. So mau masak, nanti jemurin dulu. Sebenarnya tadi bisa ya ditaruh di apa, di pengering ya, mesin pengering, bayar extra how much? 15 minutes for the 10 kuna, teman-teman. 10 kuna itu sekitar 20.000. Sekitar 20.000, 25.000-an ya untuk 15 menit pengering. Tapi kita nggak keringin karena kita nanti bakal dijemur di balkon saja. Dan tadi tuh di tempat apa, di tempat cuciannya itu ada washing mesinnya. No. Ada wifi. Ada wifi-nya. Laundry, of course they have washing machine. Ya, ada wifi-nya. Dan wifi-nya kencang lagi.